Nuanso, ya di video kita kali ini kita masih main Project Star lagi dan gue baru aja dapet The World, coy. Gue baru dapet The World ya, cuman sayangnya ya nggak ada skin, nggak ada atribut apa-apa, non anjir. Tapi tetap aja pak, The World tuh langka teman-teman ya. Rarity-nya aja tuh 0,2, bayangin guys, 0,2 itu 1% aja gak ada pak. Sumpah gue ngabisin hampir berapa, 200, nggak sih, nggak nyampe sih, mungkin sekitar 150 euro lah ya, 150 gleaming sama unusual. By the way, gue dapetnya dari unusual ya, bukan dari gleaming, dapetnya justru dari unusual. Gue juga gak ngerti dah. Dan gue juga dapet nih magician red yang kayak punya si Amadu ini. By the way, sekarang gue akan showcasein si ini, apa sih namanya ya, showcasein si The World ini ya. Kita lihat teman-teman ya, walaupun ini skillnya gue belum semua sih. Kalau kalian mau lihat standry-nya, kalian bisa lihat ya, ini ada barrage, ada heavy punch, lalu ada knife throw, ada triple knife throw, lalu time skip ya, lalu longer time skip, donut, lalu time stop. Ini yang belum gua ambil nih, kayak cuman greater time stop, ini kayak cuman memperpanjang durasi sih, sama abis itu memperbesar range ya. Kalau kalian baca nih, increase range sama naikin durasinya. Lalu di bawah juga gua ngambil yang ini, sturdy buat naikin defense doang teman-teman. Mirip kayak Star Platinum, jadi kalian kayak lebih tebel gitu. Cuma bedanya kalau Star Platinum kan dia ada change nya ya, sedangkan kalau ini enggak, jadi udah otomatis nambah 10 teman-teman ya. Gila nih, OP banget sih stand sumpah. Lalu di sini ada reduce knife throw. Ini skill ter OP anjir sumpah, reduce knife throw ini. Ntar gua kasih tau kenapa. Sama yang ini gua ngambil juga nih, knife throw rampage. Gua pengen ambil sebenarnya nih. Soalnya kalau misalkan kita time stop ya, kita time stop kita bisa knife throw. Sekarang kalau gua time stop itu gua enggak bisa knife throw teman-teman, karena enggak ada skill yang ini nih. Ini kayaknya kalau misalkan kalian time stop terus kalian pakai skill knife throw, dia kayak akan ya kayak di anime gitu lah ya, tiba-tiba ada banyak pisau gitu ya. Harusnya sih kayak gitu sih. Lalu ini heavy punch ya, barrage ya, udah kayak gitu doang sih skillnya sih. Simple skill but so powerful man. Nih kita langsung aja coy ya. Pukulan M1-nya kayak gini coy. Gila, sakit gak sih? Sakit gak sih? Lumayan loh, M1-nya aja begitu anjir sumpah. Gila. GG sih sumpah. Gue demen banget sama The World anjir, walaupun dia non sih anjir, sayang banget non ya. Coba kalau dapetnya powerful gitu atau strong anjir, OP banget sih. Oke, ke yang heavy punch ya kayak begini teman-teman. Damage-nya sekitar segitu, 11 ya teman-teman ya. Not bad sih, itu kalau ke NPC kayaknya 15 deh. Kita nggak tes ke orang apa NPC ya, ke Amadu aja lah ya. Amadu nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Damage-nya ke orang ya, jadi kalian bisa ngeliat damage-nya ini, damage ke orang sekarang. By the way, Amadu itu level berapa sih? Coba gue tanya ya. Kayaknya sih dia 50-an deh. Iya dia 50-an, gue masih 42 pak. Imagine nggak sih, naikin level susah. 6, what the fuck, 60 aja level dia, gila. Oke, berarti ini gue nggak tahu apakah level ngaruh ke defense apa enggak ya. Cara ngeliat defense tuh di mana sih? Kita nggak bisa ngeliat defense berapa sih anjir masalahnya, ya udahlah ya. Oke, tadi heavy punch segitu, kalau di combo lebih enak lagi. Kalau di combo jadi kayak gitu teman-teman ya. Lalu ada muda barrage. Muda barrage kayak gini. Nggak selama ora-ora sih, cuman lebih sakit. Kalian bisa lihat ya, nggak selama ora-oranya si Jotaro yang Star Platinum, cuman lebih sakit. Kalau Star Platinum kalau nggak salah 0,5 deh. Ke NPC aja 0,5. Ini kalau ke orang 0,7 guys, lihat gak? It's OP coy. OP sih anjir. GG sih. Oke, lanjut ke skill selanjutnya, itu adalah throw knife. Nah ini yang gue bilang tadi OP banget. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat cooldownnya teman-teman ya. Throw knife, kalian bisa lihat cooldownnya. Walaupun damage-nya kayak cuma 1,1 koma. Tapi cooldownnya pak, lihat. Look at the skill man. Look. Ini di spam loh. Terus ada skill lagi tadi, di mana namanya? Apa? Ini nih, reduce 20%. Ini gak ngotak anjir. Bayangin berapa cepet anjir. Gila ini anjir, cepet banget loh. Ini buat lawan boss enak banget. Ntar kita coba lawan cowboy teman-teman ya. By the way ada world event sekarang cowboy, siapa tahu ntar gue dapet gitu kan, kita mau lawan cowboy. Kalian bisa lihat gak sih? Ini cooldownnya hampir gak ada pak. Emang aja sedetik anjir. 1,5 mungkin ya. 1,5 lah, gak nyampe 2 detik pak ini pak. Gak nyampe 2 detiknya udah begitu gitu kan. OP anjir. Kalau ke NPC kayaknya damage-nya sekitar 2 deh. 2,5 satu pisaunya. Jadi lumayan banget teman-teman ya. Lumayan banget, apalagi kalau kena critical anjir, the best ya emang. Oke, lanjut. Yaitu time skip. Ya, seperti namanya time skip. Teleport teman-teman ya. As simple as that cuy. As simple as that gitu kan. Ini yang berguna banget buat kabur. Kalian bisa pakai untuk nge-engage musuh, contohnya kayak gini nih. Langsung boom. Kayak gitu juga bisa. Ngagetin musuh gitu bisa ya. Terus kalian bisa langsung anjir nih, throw knife-nya enak banget pak, sumpah throw knife-nya. Udah gitu keluarnya 3 ya, kalau kalian udah ambil skill yang 3, itu dia keluarin pisau itu 3 sekaligus teman-teman. Jadi GG gaming gitu kan. Oke, langsung ke skill yang selanjutnya, bukan terakhir sih, Zawardo ya.
Reza Wardo. Cuma nih masih rada durasinya sih masih terlalu cepat teman-teman menurut gue ya, karena emang belum dinaikin sih. Belum sampai ke sini si Greater Time Stop ini. Ini kayaknya kalau kalian naikin ya, dia kosnya 18, bayangin, imagine gak sih? Kalau kosnya udah dapat semua, itu kayaknya dia akan makin gede dan makin makin lama sih. Kita coba aja, oke. Za Wardo. Tuh ini cuma segini doang, ada bulletannya, kalian bisa lihat ya. Lalu nih gua enggak bisa throne F nih. Tuh gua enggak bisa throne F sekarang. Ya, gua enggak bisa throne F. Kenapa? Karena emang belum bisa gitu, mesti ada skill yang knife throw untuk time stopnya sih, yang ini nih yang tadi gua bilang ya. Skill yang ini nih. Nah, ini nih. Ini kayaknya kalian butuh nih. Kalau kalian mau time stop terus pakai knife, nah ini harus ada ginian nih kayaknya ya. Soalnya dia 16 pisau, Pak, anjir, imagine gak sih? Ini kan yang kita lempar kan sekarang cuma 3. Oh shit. Matahari, untung aja. Gua vampir soalnya, anjir. Oke, nah ke skill selanjutnya, donat. Ini skill yang apa ya? Sakit parah banget donat, tapi rada bug kalau menurut gua, rada ngebug ya. Kadang-kadang bisa dipakai, kadang-kadang enggak. Jadi mesti dari jarak jauh, nah kalian bisa lihat tuh ya. Lihat kan? Ngebug kan? Gak bisa kepake kan? Gua enggak ngerti nih sampai sekarang pakai donatnya gimana nih. Soalnya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak bisa juga. Kita coba lagi teman-teman nih. Kita coba bentar ya. Nih, udah gitu cooldown-nya lama lagi, anjir, imagine enggak sih? Cuman ya yang enggak apa-apa lah teman-teman ya. Ya namanya juga game baru, anjir, baru rilis banget. Kalian nyadar gak sih banyak bug gitu? Kayak misalkan gak bisa barrage, padahal udah kelar cooldown gitu kan, gak bisa nge-skill gitu teman-teman. Emang kadang-kadang gitu sih, kita coba lagi. Donut. Ya emang kayak gitu teman-teman ya. Ini kita langsung coba ke cowboy aja lah ya, daripada ke orang. Kalau ke orang tuh cooldownnya abis, anjir, iya gak sih? Udah cooldownnya abis, kagak ngedonut. Imagine, dah lah ya. Dan yang paling gue keselin, kenapa mukanya begitu gitu. The world gue liat, look at the... Aduh, the word-nya mukanya dajul gitu kan, sama kayak Star Platinum, anjir. Cuman ya oke sih, bentuk stand-nya keren sih, anjir. Animasinya smooth semua ya. Kalian bisa lihat tuh. Animasinya GG Gaming sih. The word-nya juga menurut gua oke lah. Zawardo. Berarti kalian hitung deh. Lumayan ya, lumayan lama ya. Lumayan lama tuh. Kayak 4 detik ya, apa 5 detik ya, mungkin sekitar 5 sampai 6 detik sih. 5 sampai 6 detik ya, kalau nggak salah sekitar segitu sih. Ya udahlah ya, kita coba lagi. Donat. Alah, udahlah, yuk let's go, langsung cowboy aja. Let's go. Cowboy, kita lawan cowboy. Go to Oasis. Oasis ya, cowboy itu ada di Oasis teman-teman. Tadi kita habis lawan Tarkus dan nggak dapat apa-apa, imagine nggak sih? Ya udah, yuk let's go, kita ke Oasis aja. Anjir si Amadi keluar, imagine. Gue mesti nyari sendiri Oasis. Udahlah. Oke, kita udah nyampe coy. Kita akan coba untuk ngelawan si Whole Horse ya. Apakah kuat apa nggak kuat sih harusnya, itu dia Whole Horse tuh. Let's go Ikuzo. Ih, banyak arrow di sini ya. Oh, gue baru tahu juga di sini nge-spawn arrow. Alright. Oke, not bad. Gue ambil dulu arrow-nya main. Tar dulu, cuk. Buset dah. Zawardo. Kita langsung aja donat. Bisa nggak donat dari sini? Nah, tuh donat tuh. Donat tuh kayak gitu, teman-teman. Dan damage-nya 40 kalau ke NPC ya. Damage-nya 40 ke NPC. Not bad sih. Sakit anjir. Kalau ke NPC baru bisa, apakah emang cuma bisa ke NPC? Gue nggak tahu dah. Kita langsung aja barrage. Duh, anjir. Sakit anjir. Gila, Emperor sakit amat. Bisa diblok gak sih nih Emperor? Ih, dia ngebug. Ih, dia ngebug. Mampus gue pisau mulu. Lihat gak? Kalau di pisau 2,5 pak damage-nya. Not bad sih. GG anjir. 2,5 terus-terusan anjir. OP pak. Baras. Udah. Loh, mudanya 1 pak. Bayangin. Kalau ke NPC 1 anjir. Gue bisa donat lagi nih. Donat. Aduh, donat kadang-kadang gak bisa dipakai anjir. Tuh, kadang-kadang kayak NPC aja gak bisa dipakai guys donat ini anjir. Cuma cooldownnya cepet sih kalau misalkan gagal. Makan tuh donat tuh, 40 damage-nya ya. Not bad sih. Aduh, sakit anjir. Sakit eh. Hajar Amadui, waduh. Gabut nih Amadui anjir. Aduh anjir. Barrage. Kan kadang-kadang gak jelas kan, skill-nya kan kadang-kadang gak mau gitu. Kita mendingan M1-nya sih, M1-nya sakit anjir, muda-muda, sumpah. Muda tuh. Sakit, anjir sakit. Eh, awas jangan sampai kena ini. Bisa di-block deh ternyata. Ternyata bisa di-block, guys. Enak dong kalau gitu, block aja anjir. Dia kan nembak cuma satu-satu, enggak bakal hancur block kita. Ya, block aja. Oh, donat. Aduh, donat gagal, imagine enggak sih? Donatnya gagal anjir. Barrage. Aduh, Amadui malah ditinggiin dong sama dia anjir. Imagine. Gila, M1-nya sakit banget anjir. 7,5 pak per hit, gila. Gak ngotak sih M1-nya sakit. Sumpah, M1-nya duet sakit anjir. Udah, kita nge-spam Throne Knife dulu aja. Throne Knife. Spam Throne Knife.
Spamtron knife. Spamtron knife. Oh, sakit, Pak. Oh no, sakit. Ibu. Blok-blok. Ah, ibu. Apa kawan mati? Anjir, gua guard break, Pak. Imagine. Aduh, gua kabur dulu. Gua kabur dulu. No. Amal dihajar dulu, oke. Okay? Shit, man, that's hard. Anjir, gua terus yang tembak, cuy. Imagine. Oh shit, man. Mana gua vampir lagi, enggak bisa reagin kalau pakai payung, anjir. Gua pengen the word, sumpah gua pengen the word. Zawargo, mampus lu. Donat. 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 Mampus lu donat lu. Oke, okay, fix. Udah gua donat ya. Please malam, Pak. Please malam cepetan malam. Gua mau mati, anjir. No, gua mau mati. Help. Anjir, kalau enggak ada gua gitu atau apa gua kayak. Kalau ke pohon mati enggak ya? Coba kalau ke pohon mati enggak? Ini ada shit nih. Mati enggak? Oh, enggak. Oke, gua ngeregen dulu. Gua regen dulu, sabar, regen dulu, Pak. Aduh, ini enggak enak ya jadi vampir begini. Cuman kalau jadi vampir enaknya regennya cepat, guys. Kalau enggak jadi vampir tuh lama regennya, anjir. Awasnya nih sama di box ini nih, anjir. Kita ngeregen dulu lah. Mati sih Amadu ya, anjir. Amadunya mati, imagine. Bukan yang nge-heal dulu, anjir. Gua nge-heal dulu lah. Kalau mau mati, males, guys, kesininya lagi jauh, anjir. Begitu gua enggak apal jalannya ke oasis ini tadi, hoki-hokian aja gua jalan-jalan ketemu oasis, anjir. Ada Darby tuh di situ. Pantur Darby, gua baru tahu tuh ada Darby di situ. Oh, by the way, Curse Orb dapatnya enggak bisa dari spawn ya, teman-teman ya. Gua baru nyadar loh. Curse Orb itu Curse Row itu kalian bisa dapetin cuman dari kalau enggak salah kayak ada roll gitu kayak di YBA ya, ada sistem kayak gacha lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, kayaknya udah mulai bisa nih. Let's go. Nah, aja lagi whole horse ya. Anjir. Cuma 3 sakit tapi ya. Zawardo. Anjir. Nani. Donat. Wah, kok dia bisa gerak di wah, kan lihat kan, guys? Ngebug, lihat gua enggak bisa nge-skill apa-apa. Imagine enggak sih? Imagine gua enggak bisa nge-skill apa-apa gitu kan. Gua mati bentar lagi nih. Imagine, help. Tolong diperbaiki, tolong Project Star, help. Gua digebukin ini, gua enggak bisa ngeblok, anjir. Enggak bisa nge-skill, enggak bisa M1, help. Amaduy. Cepat. Anjir, gue mau mati bentar lagi nih. Gue gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Mati gue bentar lagi. Fix. Ah, anjir, sumpah gue kesel banget, anjir, sama nih game kadang-kadang. Ngebugnya itu loh. Lihat gak, gue gak bisa ngapa-ngapain, anjir. Anjir gak sih? Gue bisa ngapain coba? Gak bisa nge-skill, gak bisa apa-apa, anjir. Alamak, bagaimana nih? Coba. Oh, sumpah gak bisa apa-apain, masukin dulu. Lihat, gue bahkan gak bisa masukin stand, guys. Ya beginilah ngebugnya, teman-teman ya. Ini mau nggak mau gue masih DC sih. Pas Amaduy. Ngebugnya tuh kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita pakai duet kayak gitu tuh, gue dua kali nih kayak gini nih ngebug kayak gini nih. Kalau gue pakai duet nggak bisa ngeskill, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya ngebug nih. Cepat. Nah Amaduy di situ ya. Ya udah gue reset dulu dah. Gak jelas, anjir. Nani. Apaan tuh merah-merah, anjir? Dari tadi sumpah, guys, ada kayak suara ledakan-ledakan gitu, anjir. Gue nggak tahu apaan tapi. Nah, kita cek lah ya. Kita lawan whole horse dulu deh. Oh, kayaknya meteor dah ya enggak sih? Kayak ada meteor-meteor gitu di sini. Oke, okay, let's go. Langsung aja donat moment. Mampus gua donat, anjir. Donatnya enggak satisfying ya. Kemana dia? Lah, Nani hilang. Donatnya enggak satisfying, anjir. Ya enggak sih? Kalau menurut gua sih kurang satisfying ya. Baras. Muda. Kok muda-muda kayak muda-muda Giorno, anjir. Aduh, anjir. Aduh. Gue mau Rotronef tapi aduh, anjir, ngebug. Sih. Gue kira gue ngebug lagi, anjir. Dia ngebug dong apa coba di atas. Donat. Aduh. Imagine ngebug. Aduh, gak jelas, anjir. Udah pukulin M1 sampai mati, anjir. M1-nya mati, ya. Udah M1 sampai mati dia. Muda. Mati. Gua donat. Minggir amat tuh. Gak dapat apa-apa lagi, Imagine. Nothing, dalah. Imagine. Not get anything. Ah, dalah. Emang rada susah, anjir, ada change. Sumpah, cuman emang whole horse gak bagus-bagus amat sih itemnya, anjir. Gua pengennya wamu, anjir. Cuman dari tadi, apa, world eventnya Tarkus sama Cowboy mulu, anjir. Ya udahlah ya. Bentar, gue pengen donat Amaduy, sumpah. Dan gue donat aja rasanya. Bisa gak sih gue duet dulu? Duet abis itu gue donat, bisa gak ya? Langsung gue donat.
ah imagine gak sih, gak bisa anjir tuh. Donat aja gak bisa guys kalau lagi the world gitu kan. Ini emang rada ngebug atau gimana, gue gak ngerti deh ya. Oke lah teman-teman ya, itu dia untuk video kita kali ini ya, untuk Zawardo 0,2. Cuman sayangnya entah kenapa kayak masih ngebug gitu, apa emang gue gak ngerti cara pakai donatnya ya. Karena donatnya yang paling sakit damage ya pak, donat yang paling sakit damage ya. Tapi justru kayak begitu tadi, barusan kalian lihat sendiri kan, gak jelas aja. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang gak bisa. Kita coba lagi deh, donat tuh gak bisa kalau dicoba ke orang pak, imagine gak sih. Ya udahlah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah coba, kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.